di Ria 89 7 FM. Pendengar Ria 89 7, kalau Anda mempunyai pengalaman kisah-kisah yang mungkin ada sangkut paut dengan sejarah-sejarah misteri dalam hidup Anda, 669-11897 ataupun kirimkan SMS Anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama Anda, kisah misteri Anda, dan hantarkan ke talian 72346. Ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri Jam 12. Why are you doing this to us? Ria 897, saya akan sampaikan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Berikut ini adalah satu pengalaman peristiwa kiriman email yang ingin saya sempurnakan kepada anda semua. Berlaku kisah ini di Singapura dan berlaku kisah ini di salah sebuah estate perumahan di kawasan Whampoa. Apa khabar Casey? Juga pendengar Ria 897. Nama saya Amirul. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman. Kisah yang menakutkan ini, pengalaman yang cukup menyeramkan berlaku pada saya. Amirul menceritakan, saya berpisah dengan isteri saya. Bila saya berpisah dengan isteri, rumah yang kami beli dikasih balik ataupun katanya dijual balik kepada orang-orang tertentu. Jadi kisah bukan tentang arwah isteri. Bila saya dah tak ada rumah, saya kembali tinggal dengan ibu saya di rumah yang pernah saya dibesarkan dari kecil sampailah saya berumah tangga, sampailah saya berpisah bercerai dengan isteri, kembali ke rumah yang sama, rumah ibu saya di kawasan Whampoa. Pendengar Ria 897, Amirul mengatakan, hampir lebih kurang 2 minggu lebih saya tinggal di rumah itu setelah mungkin lebih kurang 3 tahun berumah tangga dengan isteri. Pendengar-pendengar Ria 897, rumah saya di Whampoa terletak di tingkat 8. Saya bekerja mengikut shift. Kalau saya masuk petang, akan balik malam. Hampir-hampir pukul 12:30 malam, baru sampai dekat kawasan Whampoa. Barulah saya akan naik lift pulang ke rumah. Pada hari yang disebutkan, setelah 2 minggu lebih, Casey dan juga pendengar Ria 897, saya naik lift macam biasa, tekan tingkat rumah saya di tingkat 8. Pintu lift terbuka. Kemudian saya keluar. Pintu lift tertutup, saya pun menghampiri rumah yang pertama. Di tepi lift, rumah yang pertama, rumah saya. Itu rumah ibu saya. Entah macam mana, pada hari tersebut, pintu rumah tidak tertutup. Saya pun melangkahkan kaki ke dalam rumah. Saya tutup pintu besi, saya tutup pintu kayu. Bila saya pusing ke belakang, ternampak Casey, ternampak ibu saya sedang berdiri. Jadi saya pun tanya, "Bu, belum tidur lagi?" Ibu diam. Ibu saya memang jenis macam tu, tak suka banyak cakap.
Saya pun tanggalkan sepatu. Apabila saya pijak lantai, kaki saya terasa amat sejuk. Pendengar Ria 897, saya tenung dan renung betul-betul. Dalam rumah yang gelap gelita, rupa-rupanya rumah yang saya masuk, rumah kosong, Kisi. Saya buka pintu, tengok nombor pintu, 07. Aku tinggal tingkat 8. Astaghfirullahaladzim, aku salah masuk rumah. Saya pakai sepatu saya. Saya tulis belakang rumah tu kosong langsung, tak ada perabot. Tutup pintu besi, saya naik tangga. Sampai atas, buka pintu, tercungap-cungap nafas meremang bulu rumah. Malam tu saya tak mandi sebab ketakutan. Saya masuk dalam bilik saya. Saya bukan tidur di atas katil, malah saya tidur di bawah, di lantai. Sebab katil saya tepi tingkap. Badan saya rapat sangat dengan tembok, Kisi. Pendengar Ria 897, Amirul menceritakan perkara ini. Bertanya pada ibu. Bu, saya nak tanyalah. Tingkat 7 bawah rumah kita ni ada orang tinggal tak? Rumah bawah ni tak ada orang. Dah setahun rumah tu kosong. Kenapa kau tanya? Tak ada apa-apalah, Bu. Kisi. Bila petang saya balik kerja, bila kerja malam ataupun kerja pagi balik petang, saya pernah pergi ke rumah tersebut. Waktu petang tak begitu takut sangat. Cuba buka pintu, tak boleh buka. Pintu dah dikunci, tapi hairan. Siapa yang kunci pintu? Macam mana saya boleh masuk dalam rumah tu? Sampai ke saat ini saya tak tahu. Bagaimana, Kisi? Terima kasih, Kisi. Selamat tengah malam. Dan tolonglah ketengahkan pengalaman saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda selanjutnya. Dan ingatlah, rancangan MG12 ini pasti hanya satu hiburan. Awal tadi kisah dari Amirul berlaku di estate perumahan Wampu, dan beliau boleh tersalah rumah. Entah macam mana rumah kosong dia boleh masuk, dan bila dia periksa lagi, rumah tu memang dah dikunci pun. Jadi adakah benar rumah tu dikunci ataupun pada hari tersebut ke tak dikunci, bagaimana agaknya? Baiklah, saya akan terus berkongsi pengalaman-pengalaman anda dalam rancangan ini. Dan ingat, setiap kisah hanya satu hiburan. Yang ini akan saya sentuh kiriman email juga yang ingin saya sempurnakan. Datangnya daripada seorang pendengar bernama Zarina. Zarina ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman yang dialami oleh beliau. Kisah yang cukup menyeramkan ini berlaku kepada Zarina. Dan kisah yang diketengahkan oleh Zarina, katanya di sini, beliau pernah menemani ibu beliau pergi ke pusat dialisis lah, menghantar ibu beliau untuk ke pusat menjalani proses lah, cuci darah macam tu lah. Jadi menghantar di salah sebuah pusat dialisis di kawasan Ang Mo Kio. Jadi ada beberapa kali itu, kata Zarina, bila sampai di sana, ibu akan pergi ke dialysis station beliau. Betul-betul sebelah dalam dan tiga yang terakhirlah. Jadi dalam tu dia tak beritahu berapa banyak dialysis station. Tapi katanya ibunya tiga yang terakhir. Jadi harus mengantar ibunya ke dialisis sebanyak tiga kali seminggu. Dan kadangkala kalau saya tak boleh mengantar ibu, abang saya akan mengantar ibu saya, kata Zarina. Dan lazimnya, selalunya saya lah yang akan hantar ibu saya. Jadi pengalaman ini berlaku apabila dia pun menghantar ibunya. Dan kebanyakan pesakit-pesakit yang menjalani rawatan dialisis, saya ini saya beri anda tahulah sedikit sebanyak intipati dululah sebelum saya terus mendalam kisah Zarina ini. Jadi kebanyakan pesakit di pusat dialisis, Zarina dan ibunya kenal, dah macam kawan lah, kawan. Mereka jumpa setiap minggu, tiga kali seminggu. Jadi inilah pengalaman yang diceritakan dan berlaku di salah sebuah pusat dialisis. Saya tak nak sebut sebab dia ada nombor blok semua. Di salah sebuah pusat dialisis di kawasan Ang Mo Kio.
selama tengah malam, Kisi. Nama saya Zarina dan saya ingin sentuh kisah apabila saya menemani ibu saya menjalani rawatan di salah sebuah pusat dialisis di kawasan Ang Mo Kio. Di sana kami berjumpa 3 kali seminggu. Kami itu saya bermaksud ibu saya dan saya dengan pesakit-pesakit yang lain. Ada yang tua, ada yang muda, tapi kebanyakan bayi ibu saya lah. Mereka akan duduk di sana 4-5 jam kisi proses pembersihan darah. Bila saya berada di tempat duduk ibu saya akan berbual dengan makcik-makcik di sebelah kiri dan kanan. Pendengar Ria 897 FM. Jadi waktu itu saya dapat panggilan daripada majikan saya. Dan kami pun berbual-bual, kemudian saya keluar. Saya keluar dari pusat dialisis. Saya menelefon, berbual dengan majikan saya. Bila berada di kolong blok, waktu itu sekitar pukul waktu asar kalau tak silap saya. Saya nampak ada seorang makcik yang saya kenal. Tapi makcik ini adalah tempat duduk yang kedua. Sedang berjalan seorang diri. Dan saya pun tegur dia. Saya tak tahu namanya siapa, tapi saya kata, "Cik, baru sampai." Dia jalan terus seorang diri dengan tongkatnya kisi menuju ke pusat dialisis. Mungkin dia lambat. Setelah setengah jam saya berada di luar, saya pun masuk ke dalam balik. Saya tengok tempat duduk yang kedua masih kosong, tidak ada orang. Jadi saya kembali ke tempat ibu saya dan saya berbual dengan ibu. Kemudian salah seorang makcik sebelah ujung ibu saya, iaitu Lat Dua Kerusi, pun bercakap-cakaplah. Mereka berbual-bual, ketawa. Kemudian dia cakap, "Engkau tahu tak Aminah? Aminah stesen nombor 2 dah meninggal." Jadi ibu saya tanya, "Aminah mana?" "Yang duduk depan nombor 2 tu." Saya sampai terbangun kisi, kata Zarina. "Cik, maaf ya, cik. Apa cik cakap? Makcik Aminah yang duduk tempat nombor 2 tu dah meninggal." "Eh, tak adalah. Baru saya nampak tadi bawah kolong blok." "Eh, kau nampak siapa? Kau ni main-main pula." Pendengar Ria 897. Saya tak nak buat tuduhan sembarangan. Saya bangun, saya jumpa misi ataupun jururawat yang sedang bertugas. Saya tanya, "Excuse me, boleh tumpang tanya tak? Makcik yang tempat stesen nombor 2 ni mana eh?" "Oh, she passed away 2 days ago. Kisi dan pendengar Ria 897. Awal tadi bila saya sedang berbual dengan majikan saya di luar, saya yakin saya nampak dia sedang berjalan menuju ke arah pusat dialisis seorang diri. Meremang bulu rumah saya. "Why?" "Ah, it's okay, thank you." Saya pergi ke ibu saya. "Mak, betul lah, Mak. Cik Aminah dah meninggal." Kisi, itulah pengalaman saya. Terima kasih. Dan selamat tengah malam, Kisi. Sekarang ini saya akan buka talian. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Ya, silakan. Saya. Ya, silakan. Hello. Ya. Hello, silakan. Boleh. Ya. Hello, selamat malam. Selamat malam, Kisi. Saya Majik Suria. Dah lama saya tak cerita. Kali ini saya nak cerita tentang peristiwa yang berlaku dah lama dah. Kurang-kurang dalam 40 tahun agaknya. Waktu itu, saya nak pindah ke rumah baru di Jurong West. Waktu saya pindah tu, Kisi, orang belum ada tinggal di blok-blok di situ. Saya katakan tempat tu di Avenue 1. Orang yang
tinggal di situ ialah saya adalah penghuni yang kedua. Penghuni pertama adik ipar saya. Keliling wilayah rumah tu masih gelap gelita, Kesi. Saya nak ceritakan rumah yang saya tinggal itu mendapat gangguan. Saya mendapat gangguan di rumah baru itu. Gangguannya begini, Kesi. Saya ada membeli barang-barang dari Indonesia. Saya pernah dengar cerita juga dari Menteri Channel Plus ini mengatakan ada orang membeli barang dan mendapat gangguan. Begitu juga dengan saya. Gangguannya begini, Kesi. Saya ada membeli angklung. Angklung tu saya letakkan atau hiaskan di bilik tamu, di corner atau di penjuru bilik. Bila waktu malam, saya tak dengar gangguan yang berlaku itu. Sebab waktu pagi anak saya yang mengatakan pada saya, "Ibu, malam tadi saya nampak ada orang tua lelaki sedang berdiri di angklung tu, memegang tali dan memandang ibu, kerana waktu kami berpindah itu kami ramai-ramai tidur di bilik tamu di hall. Jadi angklung itu berkata dengan saya. Jadi saya tak hiraukan kisah itu. Kisah yang kedua, saya ada membeli poset lukisan cat dari Indonesia besar, Kesi. Saya gantungkan di hall juga. Poset itu ialah gambar wanita cantik, Kesi. Tetapi yang anehnya, setiap kali ada orang datang ke rumah saya membawa anak kecil, pasti anak kecil itu akan menangis hingga berlarutan. Maknanya tak berhenti. Saya bersyukur. Mengapa wanita, mengapa mereka begitu? Wanita tu memang kalau saya pandang potret wanita itu, separuh bahagian anggota badannya dan mukanya terlalu cantik. Jadi saya mengambil gambar tu dan meletakkan di bawah katil anak perempuan saya. Pada satu malam, ketika anak saya tidur, dia memberitahu kepada saya waktu paginya dia telah mendengar suara di bawah katil itu. Begini bunyinya, memanggil nama anak saya, "Yanti, Yanti." Anak saya ketakutan dan pergi ke bilik abangnya dan tidur di situ. Setelah mendengar cerita anak perempuan saya itu, saya mengambil gambar itu dan membuangnya ke tong sampah. Saya sangat sayang gambar itu kerana cantiknya gambar itu. Tapi disebabkan gangguan itu, saya telah membuangnya. Itulah, Kesi. Terima kasih, ya. Terima kasih. Selamat malam. Pendengar 897, saya akan teruskan dengan kisah pengalaman. Kali ini tentang seorang gadis yang katanya sampai ke saat ini memang takut sangat. Beliau tak percaya tetapi membuat dia takut. Tapi entah benar atau tidak, ya, pengalaman yang diketengahkan. Harus kita ingat semua hanya satu hiburan saja. Gadis yang bernama Azlina, entah nama benar atau tidak, tapi itulah nama yang digunakan dalam kiriman ini. Katanya di sini, "Saya sampai ke saat ini dah hampir masuk setengah tahun sejak tahun lalu, Kisi. Saya takkan keluar hari Khamis malam Jumaat. Saya takkan keluar selepas waktu maghrib. Sebab 6 bulan yang lalu pada hari Khamis malam Jumaat, ibu saya beberapa kali pernah marah saya. 'Engkau ni perempuan, kau tahu tak hari ini malam apa? Hari Khamis malam Jumaat.' Tapi tetap saya berdegil, tetap saya keluar rumah. Sampailah terjadinya berlakunya satu gangguan. Pada malam yang dimaksudkan, saya dan juga rakan-rakan wanita yang lain, girlfriend saya, kami keluar. Kami keluar sedang kami duduk-duduk santai di kawasan marina. Dan kemudian satu persatu dihantar pulang. Tapi dalam perjalanan, bila kawan saya yang memandu ni, namanya Surya,
nak hantar saya pulang, kami jalan harus lalu kawasan tapak tanah perkuburan Kubur Kasim. Saya tinggal di Bedok, KC. Kawan saya yang hantar saya pulang ni pun sama tinggal di Bedok. Jadi, orang yang terakhir sebelum kami pulang ni, kami hantar, tinggal di kawasan Merin Terrace. Kami semua empat orang keluar. Satu agak jauh sedikit lah. Dari Yishun, kami hantar, pulang, turun ke Merin Parade, barulah pulang ke rumah di kawasan Bedok. Bila lalu dekat kawasan Kubur Kasim, teman saya pernah, malam yang dimaksudkan, hentikan kenderaannya kemudian tanya saya, kau tahu tak ni tempat apa? Saya sebenarnya tak pasti. Jadi saya tanya tempat apa ni? Inilah Kubur Kasim. Saya tengok teman saya, saya marah yang kau berhenti kat sini buat apa? Tak ada, aku nak tunjukkan kau. Selalu kan dalam rancangan MG12 ada orang cerita tentang Kubur Kasim. Inilah dia. Jalanlah, aku tak sedar hatilah. Janganlah tunggu sini. Saya marah ke si kawan saya. Kemudian dia hantar saya pulang. Entah macam mana, saya dalam perjalanan dari Kubur Kasim ni, rasa macam ada sesuatu yang ikut kami pulang. Jadi bila sampai dekat kawasan Kolong Blok Rumah, satu pagi KC, saya minta kawan saya Surya ni temankan saya. Surya, teman aku boleh tak ni atas? Tak sedar hatilah. Kau jangan penakutlah. Aku dah hantar kau balik ni kat sini. Dalam kau naik sendirilah, aku tengok kau, okey? Jadi teman saya kata dia akan tengok saya, saya berjalan kat Kolong Blok. Saya pun keluar dari kenderaan dengan berat hati. Nak telefon mak mesti kena marah. Jadi saya tak telefon mak saya. Saya berjalan menuju ke arah lobby lift. Setiap langkah saya pusing belakang tengok Surya masih tunggu tak. Teman saya masih lagi tunggu. Kemudian Surya telefon. Saya pun jawab, kau tak perlulah pusing-pusing, aku tengok kau. Pergi, pergi. Saya jalan sampai di lobby lift. Saya tengok dia masih tunggu. Lepas tu okeylah, tak apa, kau boleh belah lah. Aku dah sampai dekat lift ni. Okey. Jadi saya pun letak telefon. Surya pun berlalu pergi tinggalkan saya di kawasan Bedok. Saya seorang diri satu lebih pagi. Dan kami tadi bukan pun pergi adventure, singgah dan berhenti sekejap. Betul-betul tepi Kubur Kasim. Saya dah rasa tak sedap hati, KC. Sedang saya tunggu lift nak turun bawah, saya dengar bunyi macam benda cik-cik-cik beberapa kali. Saya toleh kiri kanan, tak nampak apa-apa. Kemudian saya dengar lagi mungkin bunyinya macam itulah. Pendengar Ria 897 FM. Bila saya toleh, betul-betul tempat saya berdiri nampak ada sebatang pohon. Di sebalik pohon saya nampak kepala orang tapi tak nampak badan. Saya punyalah terperanjat, KC. Dalam masa yang sama, lift pun sampai. Saya masuk ke dalam lift, meremang bulu rumah saya. Tekan tingkat 5 rumah saya. Lift naik ke atas, saya keluar lari. Terpekik-pekik. Mak, mak! Memang kebetulan mak saya sedang kuati, tunggu saya tak balik-balik. Dia buka pintu, dia suruh saya masuk. Tutup pintu, dia tanya kenapa. Saya tak boleh bercakap. Malam tu tergamam saya sebab ketakutan. Pertama kali kisah ternampak sesuatu depan mata. Tak perlu ikut, hanya berselindung di sebatang pohon dah buat saya rasa gerun. Pendengar Ria 897 FM. Malam tu saya dah serik lagi. Hari Khamis malam Jumaat. Takkan saya jejakkan kaki keluar rumah selepas waktu maghrib, selepas matahari terbenam. Saya akan duduk rumah, KC. Dan kali ini dah hampir setengah tahun hari Khamis malam Jumaat saya tak keluar. Malah saya kalau keluar pun dah tak balik lewat malam 9, paling lewat jam 10 saya akan sampai rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam, KC. Pendengar Ria 897, sebelum saya jawab panggilan anda di 669-11897, berikut ini kiriman email yang saya terima. Kiriman dari seorang suami, seorang ayah, namanya Encik Muhammad Zain.
dan siap dengan dialog. Katanya di sini, saya tidak ada kisah hantu, nampak hantu bukan kisi. Tapi ini adalah realiti hidup saya sekarang ini. Isteri saya dibuat orang. Anak-anak saya semua takut nak rapat dengan ibunya. Dan kisi cuba bayangkan, setiap hari dari waktu maghrib sampailah sebelum subuh, isteri saya akan mempunyai sifat sikap berlainan. Bukan macam isteri. Bukan macam orang yang saya kenal. Anak-anak sampai takut kisi. Antaranya dia akan berubah. Walaupun saya tahu wajahnya mirip isteri, tetapi air mukanya, kata Encik Muhammad Zain. Mungkin kisi tak faham, tapi air muka wajah isteri saya berlainan. Memang kisi menjadi seseorang yang bengis dan menyeramkan. Anak saya pun takut. Saya ada dua orang cahaya mata. Satu berusia 8 tahun, satu lagi berusia 5 tahun. Kedua-duanya takut nak rapat dengan ibu kebelakangan ini. Setiap waktu maghrib, isteri saya akan mula duduk atas katil bermain dengan rambutnya. Dia akan mula menyanyi, ketawa, mengilai. Itulah yang membuat anak saya takut. Ima buat apa, Ma? Ima, anak-anak takut tau. Awak buat apa ni? Pendengar 897. Kata Encik Muhammad Zain, pertama kali perkara ini berlaku, saya tegur isteri tak layan. Bila saya sentuh isteri saya, Ima, dia pusing dan tengok saya. Kau jangan sentuh aku. Aku bukan isteri kau. Isteri kau dekat dalam terperangkap. Kau jangan kacau aku, eh? Sebelum aku serang kau dengan anak-anak. Astaghfirullahaladzim. Ima. Kau jangan sentuh aku. Pendengar 897. Bila saya dengar isteri saya mempunyai nada suara yang lainnya menakutkan, saya keluar, anak-anak saya menangis ketakutan. Saya suruh mereka masuk bilik. Mereka tak nak, takut. Sampaikan terpaksa saya bawa anak saya keluar rumah, pergi rumah jiran. Kak Mai namanya. Kak Mai boleh tolong saya tak jagakan anak saya sekejap? Ada sesuatu tak kena pada Ima. Kenapa dengan isteri kau tak tahulah, Kak Mai? Jadi Kak Mai ni ada pembantu. Kak Mai pun suruh pembantu menjaga anak saya. Dia dan suami datang ke rumah. Bila datang, masuk bilik, isteri dah tak ada. Ima. Kesi nak tahu tak isteri saya di mana? Astaghfirullahaladzim, Kesi. Isteri saya sedang baring di bawah katil. Baring di bawah katil, cara dia baring, Kesi, macam orang dah meninggal. Tangan kiri kanan diletak di atas dadanya. Kemudian bila saya sentuh isteri saya, sejuk badannya. Sambil itu dia ketawa mengilai. Dan suami Kak Ima dan Kak Ima juga mengatakan, isteri saya mungkin dah terkena rasukan. Saya harus dapatkan bantuan dari pakar perubatan Islam. Dan saya tak tahu nak cari siapa, saya panggil bapa mentua saya datang. Malam tu bapa Ima lah, iaitu bapa mentua saya, datang ke rumah dan melihat keadaan isteri. Dipendekkan cerita, setiap malam sekarang ini, Kesi, isteri saya selepas maghrib akan bertukar menjadi seseorang yang bukan isteri. Pakar dah 3-4 saya dapatkan. Benda tu akan keluar. Lat beberapa hari dia datang balik. Antara perkara yang menakutkan pernah berlaku, Kesi. Anak-anak sekarang tidur dengan saya dalam satu bilik. Isteri akan duduk dalam bilik seorang diri. Malam tu anak saya berusia 5 tahun. Baba,
Anak kejutkan saya. Apa dia? Baba tengok tu baba kat pintu. Casey terkejut apabila saya nampak isteri saya. Tak tahu macam mana dia buat. Dia ambil kain batik, dia lilit badan, dia lilit kaki sampai kepala nampak bentuk macam pocong, Casey. Kemudian bila saya panggil dia, Ima, dia pusing, dia lompat-lompat-lompat masuk ke dalam bilik. Saya bangun sebab anak-anak takut. Masuk ke dalam bilik. Ima istighfar, Ima. Ima istighfar, Ima. Ingat Tuhan, Ima. Kau diam. Aku dah mati. Kau diam. Pendengar Ria 897, gangguan ini berterusan. Dan sampai ke saat ini, kata Encik Muhammad Zin, selepas waktu maghrib, sampailah sebelum subuh, isteri akan keluar dan sesuatu akan masuk dalam badan isteri. Itu dia pendengar Ria 897, kisah daripada Encik Muhammad Zin. Seram pula saya bayangkan terus mata saya terus selepas baca. Ni mana tadi? Bab katanya isterinya bungkus badannya macam mayat dengan kain batik. Tak tahu macam mana isteri saya buat, tapi memang menyeramkan. Bila ditegur, dia pusing, lompat-lompat-lompat masuk ke dalam bilik. Saya terus pandang pintu. Nasib baiklah pintu saya tutup. Bila kita bercerita ni, kita cuba hayati dan cuba anda bayangkan, memang cukup menakutkan keadaan sedemikian. Kalau anda dalam situasi Encik Muhammad Zin, mungkin ibu nini anda tiba-tiba waktu tengah malam anda buka mata dalam ataupun depan pintu bilik anda, seolah-olah berbungkus dengan kain batik macam pocong. Apa anda buat? Adakah anda akan keluar kejar? Macam mana? Yalah, memang seram tadi. Terima kasih kepada Encik Muhammad Zin berkongsi pengalaman yang cukup menarik. Juga pendengar-pendengar yang lain lah yang telah pun berkongsi kisah-kisah misteri awal tadi. Ada pendengar yang katanya tak nak dengar kata ibu hari Khamis malam Jumaat diganggu sampai naik takut dibuatnya. Jadi baguslah kalau dah kembali ke jalan yang benar. Baik, terima kasih. Dan pada saya, bila saya bercuti minggu lepas, saya sebenarnya telah pun merakamkan kisah di Pulau Ubin lah. Bila saya berada di sana ni, saya telah pun merakamkan ada dua tempat, dan satu merupakan kisah yang saya petik daripada bekas penduduk Pulau Ubin. Tapi ini bukan pengalaman, tak tahulah pengalaman dia macam mana. Nanti kalau video tu dah siap, saya adunkan ya, dengan bantuan juga rakan itu Al-Hafiz dari Vezari Studios. Juga saya jemput kawan saya. Saya tempoh hari saya bawa ada beberapa teman yang lain lah yang datang. Jadi Cik Bahar pun ada itu video man saya lah yang merakamkan. Saya akan tunjukkan anda. Tapi rakaman kali ini merupakan satu rakaman yang boleh saya katakan sifatkan sebagai macam berkongsi pengalaman sambil ada juga sedikit short story lah, macam tu lah ataupun short film ke yang ringkas yang pendek di Pulau Ubin. Jadi kalau dah siap adunannya, saya akan kongsi di saluran YouTube saya dan juga Vezari Studios bersama dengan Al-Hafiz. Baik, saya akan ketengahkan peristiwa pengalaman anda sebentar. Nanti kita berehat seketika dan akan saya kembali. Terima kasih bagi anda yang setia bersama saya setiap malam, dan Misteri Jam 12 akan bersama anda sebentar nanti. Malam ini macam-macam kisah saya terima. Ada juga komen pendapat pandangan. Ada yang suka dengan kisah-kisah yang diketengahkan pada malam ini. Ada yang sampai ketakutan seperti daripada Rahilah katanya, apa khabar KC? Khabar baik. Saya sedang mendengar MJ 12. Bila KC kongsi pengalaman setiap malam ni, boleh terbayang-bayang pula kenapa agaknya KC seorang je bila apa ni kongsi pengalaman, boleh saya terbayang-bayang. Betul, saya bukan nak angkat, tapi ini reality. Apa angkat-angkat, tak payah angkat pun mungkin agaknya anda dah biasa dengan cara saya. Jadi yelah, kalau dah biasa tu macam tu lah. Agaknya lah, saya pun tak pasti. Terima kasih Rahila yang berkongsi. Yang ini daripada Abidin kata, bro, saya dengan kawan saya Ayub sedang mendengar MJ12 di tempat bertugas. Malam ni cerita best-best bro, welcome back to the club. Terima kasih. Yang ini okay, kata Kak Inah, naik bulu rumah kakak mendengar kisah pasal Inah tadi kakak sorang-sorang dengar, suami dan anak-anak semua dah tidur. Yang ini kisah, kesian betul lah kisah daripada
Encik Muhammad Zain berkongsi pengalaman isterinya. Sebab saya faham apa yang dia lalui. Isteri saya pernah kena perkara sedemikian. Tapi alhamdulillah, katanya di sini, benda yang mengganggu isteri saya hanya seketika. Sebab waktu itu kami pergi memancing di Pulau Ubin dan tersalah langkah, mungkin tersalah langgar, benda tu ikut isteri saya pulang. Ini bukan dihantar. Setelah dihalau, dia pergi dan tak kembali. Dan selepas itu saya dengan isteri serik tak nak lagi menjejakkan kaki hanya untuk memancing di semak samun yang kita pun tak nampak dan tak tahu apa ada di sana. Oh, Pulau Ubin. Saya baru balik Pulau Ubin minggu lepas. Di sini dari Joe kata, Bro KC, selamat tengah malam dan selamat kembali ke Kelab Kelakar Seram dan juga khususnya mengendalikan rancangan MJ12. Katanya di sini, apa ni, tempat kerja gua ada satu kawan, dia bangsa Cina tapi dari Malaysia. Namanya Dennis, katanya suka mendengar MJ12. Bila lu tak kerja hari-hari, dia tanya mana lu. Dia fikir gua dengan lu saudara ke apa? Anyway, cerita malam ni bagus. Terima kasih ya Encik Dennis kalau sedang mendengar sekarang ini. Okey, saya ingin sentuh tentang satu kisah ni. Ini diceritakan oleh seorang pendengar yang kirimkan SMS kepada saya. Katanya Ismail, kisah ini berlaku baru terjadilah. Harap KC dapat kongsi cerita ini pada pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Saya ini habis kerja jam 11 malam. Selepas saya handover dan katanya dah buat tu buat ni, dah masuk 11.30 malam. Saya ni penunggang motosikal ke si. Bila saya pulang, saya akan gunakan jalan ECP menuju ke arah Pasir Ris. Saya pula harus ikut jalan SLE bila sampai di flyover sebelum belok ke Changi Prison. Ke si, belakang badan saya ni ditepuk kuat. Ditepuk amat kuat. Tepukan itu sebanyak 3 kali. Dan had laju saya dalam sekitar 90 km sejam. Hampir-hampir saya tercampak kawasan bahagi jalan ataupun road divider di kawasan flyover yang saya gunakan. Saya berhenti, tak fikir yang bukan-bukan tika itu. Tengok jam 12.30 malam. Barulah saya teringat, alamak, macam happening MJ12. Meremang bulu tengkuk saya KC. Apalagi perah minyak berdesut, lari tinggalkan kawasan itu sampai di rumah. Tengok cermin belakang badan saya macam ada tanda sesuatu. Tak sakit pula rasanya. Mandi pun tidak rasa apa-apa. Ambil wuduk. Ni tengah nak cuba tidur ni, tolong nasihatkan para penunggang motosikal supaya berjaga-jaga bila berada dekat kawasan itu. Terima kasih dan selamat malam dari pendengar kita bernama Ismail. Terima kasih Ismail. Yang ini pendengar kita berkongsi pengalaman. Katanya, KC, apa khabar? Nama saya Kak Wati. Saya ingin berkongsi pengalaman kisah ini ketika saya dengan suami saya memancing dengan juga dua orang sahabatnya lah masing-masing. Jadi kami semua 6 orang. Saya dengan suami, sahabat suami 2 orang, masing-masing bawa isteri. Dan saya ni minta tolong suami temankan saya. Okey, saya akan ketengahkan kisah daripada akak kita ni sebentar nanti. Di mana dia memancing? Kenapa agaknya pengalamannya? Kita kembali. Kita mulakan MJ12. Pendengar 897, saya akan terus sampaikan kisah yang dikirimkan melalui kiriman SMS pada saya dari seorang kakak yang berkongsi pengalaman. Jadi seramai 6 orang. Ya, masing-masing ada pasangan lah, suami dan beliau, rakan suami 2 orang dan masing-masing bawa isteri lah. Jadi pergi memancing di kawasan yang dikenali sebagai Labrador Park. Kata kakak kita ni, bila kakak nak terkucil, nak pergi tandas, kakak ajak suami temankan. Jadi suami dengan kakak tinggalkan kawasan memancing. Kami berjalan menuju ke arah tandas. Masing-masing masuk tandas, suami pun masuk, kakak pun masuk. Bila keluar nak menuju kembali ke arah tempat pancing, kakak tanya, "Bang, tadi yang kita nampak kat depan tu lorong apa, bang?" Jadi suami pun mengatakan, "Oh, situ kalau awak naik atas, itu tempat kubu. Bukan kubuh KC, tapi kubu pertahanan dulu perang Jepun ketika British menakluki Singapura." Jadi suami pun tanya, "Awak nak tengok?" Boleh jugalah. Kakak dengan suami jalan KC. Kami tinggalkan tempat pancing, kami belok sebelah kiri. Keluar dari kawasan Taman Labrador, di sebelah sana tu ada macam satu bukit jogging track ataupun track basikal.
Kakak dengan suami berjalan. Makin lama makin tinggi kita naik. Makin lama makin rapat kakak jalan dengan suami sebab takut malam itu sunyi, sepi dan memang seram. Bila nak dekat sampai, kakak pun dengan segera kata pada suami. Bang, kita patah balik bang. Tolong bang, jangan naik lagi bang. Awak kata nak tengok. Jadi kakak pun pusing ke si. Kakak dengan suami pusing, sedang berjalan. Suami tanya, kenapa dengan awak? Kakak tak nak cakap. Sampailah keesokan harinya, dipendekkan cerita. Sepanjang malam memancing, kakak macam berdiam. Orang berbual pun tak layan. Sampaikan isteri teman-teman suami kakak bertanya, kenapa dengan kakak? Kakak cuma katakan, tak ada apa-apa, cuma aku mengantuk aja. Jadi keesokan harinya merupakan hari Sabtu. Waktu petang itulah ketika kakak dengan suami sedang duduk sambil berbual-bual, suami teringat akan semalam, tanya, apa yang kakak nampak, Casey percaya atau tidak? Dalam perjalanan nak dekat sampai dekat kubur pertahanan Jepun, terperanjat apabila kakak ternampak terlihat sesuatu. Kelihatan seolah-olah seperti ada seorang gadis sedang duduk menyangkung di atas kubur tersebut. Dari jauh nampak lihat, walaupun macam manusia, tapi Casey kakak nak tanya pada Casey, perempuan mana yang berani duduk dekat kawasan tu gelap gelita seorang diri? Pastinya kakak rasa bukan manusia. Oleh kerana itulah kakak tak nak lanjutkan perjalanan menuju ke arah kubur yang suami nak tunjukkan. Kakak kata pada suami suruh pusing. Suami pula katakan yang dia tak nampak apa-apa. Macam mana kakak boleh nampak? Kakak kata, saya nampak bang. Jadi suami kakak mengatakan, bila awak cakap pusing balik, mata saya berkeliaran cari, tak nampak pun. Entahlah bang, mungkin nasib tak baik saya agaknya. Casey, itulah pengalaman di kawasan Taman Labrador ataupun Labrador Park yang berlaku beberapa bulan yang lalu. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Pendengar 897, selamat tengah malam, Siti. Selamat tengah malam. Siti buat panggilan dari mana? Di Sengkang. Anda pernah kunjungi Labrador Park? Tak berani. Dan pengalaman anda, Siti, tentang apa? Silakan. Okey, ada dua kisah. Satu kisah saya dan satu kisah teman. Silakan. Okey, kisah saya dulu. Dua minggu lepas, tak salah saya malam Jumaat lah. Tapi dalam agaran dalam pukul 10 gitu. Saya dan suami dan anak saya pergi mempergi berada dekat apa, beli grocery lah dekat NTUC berdekatan. Jadi bila nak pulang tu, di sebelah kawasan rumah saya tu ada sekolah orang-orang tamak lah, orang yang kurang upaya lah. Di belakang tu ada barbecue pit lah. Dan ada tepi-tepi tu semua tempat memang sunyi lah. Sunyi, gelap. Dan memang jarang ada orang jalan. So kita nak balik harus naik bukit sikit lah. Sebab dia ada pavement yang naik ke bukit kan. Di rumah saya atas sikit lah kan. Saya naik tu, saya terpandang belakang lah, yang tempat sunyi tu. Macam ada satu kain yang macam terapung-apung dekat dengan pokok-pokok yang atas tu. Saya pun tengok sekali mata je lah, sebab dia jauh kan. Tapi mana ada kain boleh terapung-apung ke atas, dekat kawasan-kawasan pokok-pokok, dekat playground gitu kan, dekat padang. Jadi saya cakap, perhatikan. Tapi saya pun dah pasang cuak, dah takut sebab dah beremang. Saya cakap dengan suami cepat-cepat balik, sebab takut anak-anak kecil nampak kan. Dia saya pulang, suami cakap dia tak nampak apa-apa. Saya perasan, takkanlah macam kain dia boleh terbang sana sini. Saya pun heran juga sebab memang kawasan tu memang sunyi. Sebab dia tanya-tanya kawasan jiran-jiran saya tu, yang makcik-makcik yang mana yang better dan sikit lah kan. Dia cakap itu kakak ataupun langsui lah. Sebab kata orang kalau yang tinggi tu kakak, yang kecil-kecil tu rendah-rendah tu langsui, dia kata. Saya kurang pastilah tinggi dia macam mana. Sebab saya cuma nampak kain putih je terapung-apung. Itu yang ngerinya lah kan. Itu pengalaman yang pertama. Yang kedua, anda kata ini pengalaman yang kedua anda alami atau macam mana?
Tak, ini seorang teman saya yang letak di Punggol. Semalam dia telefon, saya suruh telefon. Dia pun tak takut cakap sebab dia tinggal sana kan. Okey, rumah dia Punggol di mana kawasan belah ujung tu dia ada tangga. Dia ada macam rail untuk sidar-sidar baju lah. Macam rumah belum biasa dekat koridor kan boleh sidar baju kat, dekat tembok tu. So dia, mak saya memang suka, biasanya kita suka sidai baju malam, siang boleh angkat lah kan. So dia pun macam pukul 8 silam tu, dia sidai-sidai baju, dia nampak satu makcik ni macam nyonya ke apa gitu lah. Dia duduk kat tangga tu, malam-malam. Mana ada orang duduk kat tangga macam gitunya waktu kan. Jadi dia tengok, perhati-perhatikan, cakap, auntie, duduk situ, kenapa dia macam macam sunggul gitulah kan, macam macam apa orang kata tu, macam sedih gitulah. Tapi dia kata orang ni tak pernah nampak, dia cakap. So dia pun angkat kaki jalan lah. Sekali nak dia, the second time dia nak angkat kain baju dia tu, so kain baju dia jatuh, dia nak angkat, dia tu kejapan nyonya pak dia. Itu yang dia pelik. Tu dia masuk, anak dia nak keluar, yang kecil tu yang 8 tahun ke 9 tahun dia nak keluar, dia kata tak payah, tak payah keluar, mama dah sidar baju. Masuklah. Besoknya jiran sebelah dia kata memang ada, selalu juga nampak nyonya yang satu tu, ataupun yang ada juga lah, dia kata nampak benda-benda yang menghap, orang kan menyeramkan lah dari situ. Sebab rumah baru kawasan Punggol belah atas lah gitu. Itu je lah cerita saya. Terima kasih Siti. Sama-sama. Kembali, silakan 669-11897. Pendengar Ria 897, ada yang ingin berkongsi pengalaman? Yang ini saya terima kiriman email yang dikirimkan kepada saya. Kalau anda ingin berkongsi pengalaman anda, anda harus kirimkan ke alamat kedua-dua email ini. Yang pertama, ria@mediacorp.com.sg. Dan yang kedua ialah misterijam12@gmail.com. Misteri, misteri, jam, angka 12, ya. misterijam12@gmail.com. Anda hantar ke kedua-dua alamat ini. Dan kalau tak sempat saya baca, mungkin saya akan postlah di laman blog. Ada blog blog Misteri Jam 12 yang telah pun saya rasa ditubuhkan sekitar tahun berapa, 2009, 2010 macam itulah. Jadi terima kasih bagi anda yang memantau siaran Misteri Jam 12. 669-11897. Sebelum saya jawab panggilan anda selanjutnya, ini ada kiriman email yang saya terima, datangnya daripada pendengar kita yang berasal dari mana ni, kita tengok ini berasal, orang seberang Tambak. Namanya Amin berkongsi pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Katanya, nama saya Amin, saya peminat rancangan KC dan saya berasal dari Johor, kawasan Pontian. KC, tentang nama tempat rumah saya, kenapa namanya macam tu saya tak pasti, tapi saya tinggal berdekatan dengan kawasan Pekan Nenas, kata Amin. Tapi tentang kawasan Pekan Nenas ni, memang banyak yang berlaku. Antaranya, kalau waktu malam KC datang ke sini, KC tak perlu ramai-ramai, seorang diri. Lazimnya, kalau kita seorang diri, dia akan tunjukkan dirinya. Kalau ramai-ramai dalam kereta 3-4 orang, menunggang motosikal 2 orang pun jarang dengar orang kena kacau. Rakan-rakan saya termasuk saya pernah kena ganggu. Ini apabila saya dengan rakan-rakan pulang ke rumah menunggang motosikal masing-masing. Jadi bila kami dalam keadaan seorang diri, dia akan menjelma. Lazimnya, kita akan nampak perempuan berdiri di tepi jalan, KC. Seorang diri jalan seorang. Dari jauh, sebelum nampak perempuan ni dah bau wangi sangat. Bila dah bau wangi, kita tahu, kita penduduk di kawasan Pontian di Pekan Nenas akan tahu, kata Amin, akan bertemulah kita dengan seorang insan yang cantik dan wangi. Tapi jangan berhenti, kata Amin, sebab kalau kita berhenti, kalau kita cuba ajak berbual, konon-konon nak tumpangkan motosikal, benda tu akan ikut kita pulang. Dan kalau dalam rumah ada isteri, mungkin anak-anak gadis, dia akan lebih suka. Jadi mereka ini akan diganggu, kata Amin. Kisah diteruskan. Pengalaman saya pertama kali terkena gangguan ini, tapi dah dengar kisah ini berkali-kali diceritakan, bukan oleh rakan-rakan saya, malah daripada pakcik-pakcik yang berpengalaman, yang dah tinggal di sana bertahun-tahun lamanya. Ketika sedang duduk, dia tanya, kau tinggal mana? Oh, saya tinggal sebelah dalam, cik, Pekan Nenas.
Jadi dia pun sebutkan kepada saya tentang perkara ini. Saya dah dengar tapi tak pernah terjumpa. Pada malam yang sama bila sedang balik menunggang motosikal, jauh kisi dan boleh bau wangi. Takkanlah kawasan kebun nenas boleh bau macam tu wangi. Ini bukan kebun bunga ros. Jadi saya tunggang motosikal lebih berhati-hati. Semakin menghampiri, semakin dalam saya masuk. Jalan tu memang gelap. Jalannya sempit. Dari jauh nampak kisi seorang gadis jalan seorang diri. Dan saya tak berani nak pandang. Tak berani tengok muka. Mulut saya komat kamit. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sepanjang menunggang motosikal, bila lalu nak dekat sampai betul-betul tepi perempuan yang sedang berjalan dekat tepi pekan nanas, saya tak berani toleh. Bau wangi harum menakutkan saya. Bila dah tinggalkan jauh, bau harum bertukar menjadi busuk. Itulah sama kisahnya diceritakan oleh pakcik-pakcik yang duduk di kedai kopi yang sama. Harum, terlampau harum bertukar menjadi bauan yang busuk. Saya tak berani menoleh ke belakang. Tunggang motosikal, saya dapat rasakan macam ada benda kejar dari belakang. Saya tak nak toleh. Kalau saya toleh, saya perah minyak, pasti akan saya terbabas. Mulut saya tak lepas daripada bacaan surah-surah yang saya tahu. Sampai depan rumah, saya pun cuci kaki. Naik atas, tercungap-cungap nafas. Bukan kerana lari, tapi kerana ketakutan. Terlampau takut, Kisi. Cuba Kisi dan pendengar rancangan Misteri Jam 12 bayangkan. Saya menunggang motosikal, rasa macam ada orang kejar dari belakang. Mana tak takut? Terima kasih, Kisi, kerana sudi memilih kisah saya berkongsi kepada pendengar-pendengar yang lain dalam rancangan Misteri Jam 12. Ikhlas dari Amin, pendengar dari Malaysia, Johor, Pekan Nenas. Garia 897. Saya akan teruskan dengan kisah pengalaman seterusnya ini. Anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Dan kalau ingin telefon, tolong yang serius, yang ingin berkongsi pengalaman, benar atau tidak, tak apa, tak kisah. Tapi yang penting anda ingin berkongsi dan pengalaman anda tu, kisah anda yang disampaikan tu jelas. Jangan suara berbisik-bisik dan tolong matikan suara radio di belakang anda. Hello, selamat tengah malam. Ya, siapa bercakap ni? Saiful dari Johor Bahru. Saiful dari Johor Bahru, eh? Ya, Saiful boleh jauhkan diri dari kipas. Bunyi kuat sangat kipas anda tu. Ya? Bunyi kipas tu kuat sangat, berangin. Okey, bagus Saiful. Ini Johor kawasan mana? Pekan Nenas, bukan eh? Bukan. Dari kawasan mana, Saiful? Saya Johor daripada Bukit Kempas. Bukit Kempas. Dan pengalaman Saiful tentang apa ni? Silakan. Okey, pengalaman saya macam ni. Saya ni dekat kawasan rumah saya ni, rumah ni, Kempas ni, jiran sebelah rumah saya ni adalah, dia adalah macam orang yang boleh mengubat. Kalau boleh saya bertanya ni, Saiful tinggal kawasan perkampungan ke ataupun? Ya, kawasan macam perkampungan juga lah. Okey, silakan. Dia boleh mengubati orang sakit. That's mean dia macam, setiap malam tu adalah orang datang, kadang berubat. Macam-macam lah, ada yang kena rasuk, ada yang kena buat orang, macam-macam. Jadi macam saya, rasa saya kadang-kadang balik malam. Pukul 1, pukul 2 malam, pukul sampai rumah lah. Keluarlah dengan kawan-kawan kan, balik malam. Tapi setiap kali macam saya balik malam tu pukul 2, kadang depan rumah jiran saya ni, kadang ada macam nampak lah. Terlibat macam dekat gate dia tu ada macam orang mencangkung. Ada macam menangis, bunyi orang menangis, orang menjerit. Kadang macam setiap malam tu ada je lah gangguan, dia punya gangguan yang muncul. Ada satu malam tu waktu saya balik, yang paling saya tak berapa suka lah. Saya balik tu dalam pukul 2:30 pagi. Waktu saya nak masuk parking tu lah, kereta tu. Bila saya dekat gate tu, saya nampak depan gate rumah dia tu ada macam
akibat itulah hantu bungkuslah pocong. Yang buat saya terperanjat lah memang. Depan jelaslah tanya tak jauh. Oh, depan depan rumahnya dekat gate dia tu. Tapi pocong benda tu berada di luar gate rumah dia. Oh, okey. Macam nak masuk tak boleh gitulah. Okey. Jadi tu yang saya dah terlampak. Saya memang tak keluar dari kereta. Saya duduk dalam kereta dulu. Saya baca lah kursi apa untuk kalau boleh nak hilangkan benda tu lah. Takut saya masuk sekarang dia ikut saya pula yang masuk dalam rumah saya pula. Jadi tu ada saya baca-baca dan rasanya dalam 15 minit 20 minit hilang benda tu. Seringkali lah macam tiap malam Jumaat tu memang macam-macam ada. Macam-macam boleh nampak. Anda katakan jiran sebelah tu merupakan tukang ubat lah eh. Dia tukang ubat tapi tak tahulah dia ubat tu cara macam mana semua betul, saya tak pastilah. Kalau kita tak tahu tak apa ya. Tapi yang tu pengalaman menyeramkan. Terima kasih pada anda eh. Itu dia pendengar. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dua kisah yang telah dikongsi sama. Yang pertama kiriman email saya terima daripada Pekan Nanas. Yang tadi adalah kisah dari Kempas. Berkongsi pengalaman tentang jiran sebelah. Yang lain boleh cuba hubungi saya di 669-11897. Yang ini dari seorang pendengar dan katanya tolong rahsiakan nama saya Casey. Saya tak nak ingin sesiapa pun tahu nama sebenar saya siapa sebab ini ada kaitan dengan arwah nenek saya. Katanya di sini saya saya ni tinggal bersama dengan arwah nenek dan datuk dan waktu itu katanya arwah nenek saya sebelum dia meninggal dunia ni memang saya rapat dengan dia. Ibu dengan ayah saya tak mau cakap lah kisi. Mereka entah ke mana hilang. Dan sejak umur saya kecil sampailah saya dewasa, nenek saya dan atuk saya lah yang akan jaga saya, menghantar saya ke sekolah sampailah saya dah masuk kerja. Dan saya gunakan nama samaran, bukan nama sebenar. Siti lah eh. Siti bukan nama sebenar, nama samaran. Kata Siti, setelah arwah nenek meninggal dunia, setiap malam saya akan dengar suara arwah nenek memanggil-manggil saya di tingkap bilik. Siti, kasih nenek masuk. Dan kisi, saya pernah terlihat datuk saya pagar rumah. Saya rasa mungkin itu kerja yang dilakukan, pagar rumah. Dalam bilik saya, dia akan letak sesuatu, dia akan baca. Tingkat dapur, tingkat depan, semua satu rumah kisi berlaku depan mata saya. Tapi saya tak nak masuk campur sebab datuk saya ni orangnya pendiam tetapi tegas. Kalau saya banyak tanya nanti saya kena marah. Jadi saya mungkin saya rasa dipagarnya dalam rumah. Dan saya tak pasti kenapa sampailah pada satu malam setelah arwah nenek meninggal dunia, seolah-olah arwah datang balik depan tingkap. Tapi saya tak berani toleh ke tingkap. Takut ternampak benda yang tak sedap mata memandang. Memanggil-manggil nama saya, suruh bukakan tingkap dan katanya suruh buang barang yang dipasang. Saya sejak malam itu akan angkat bantal tidur di ruang tamu. Sebabnya dalam rumah tu cuma ada dua bilik tidur saja. Jadi bila atuk nampak saya tidur di luar, dia masuk ke dalam bilik saya, dia letakkan sesuatu. Katanya, malam ni kau tidur bilik. Saya nak cakap tak nak, tak boleh kisi. Sebab saya dah katakan, atuk saya orang ni yang tegas. Dia ada ibarat macam bapak saya. Jadi terpaksa saya tidur dalam bilik, tapi bukan tidur atas katil. Saya tidur di atas lantai. Kisi, bila tidur atas lantai, badan saya, saya rapatkan dengan almari. Ini membuat saya memandang ke arah tingkap. Sepertiga malam saya terbangun, kata Siti, apabila ternampak ada benda melambai-lambai di luar tingkap. Kisi, saya tak nampak. Tak nampak macam hantu, bukan. Tapi macam susuk tubuh melambai-lambai dekat tingkap saya, nak masuk ke dalam suruh saya buka tingkap. Siapalah yang nak bangun, Kisi? Oleh kerana saya terlampau takut, saya pusingkan badan saya, kali ini rapat pada tembok, dan saya tidur. Itulah pengalaman peristiwa saya. Dan perkara ini, gangguan ini berlaku untuk sebulan lebih sebelum gangguan itu berhenti. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey.
pendengar ya 897. Kita akan terus berkongsi pengalaman-pengalaman anda bersama saya. Silakan 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Siapa ni? Siti, dengan Siti. Siti, ya? Siti buat panggilan dari mana, Siti? Ini dari saya, dari One Amber. Okey. Silakan. Pengalaman anda. Kejadiannya ya sudah 2 tahun yang lalu, Kesi. Waktu itu saya pulang dari rumah mertua saya. Saya ternampak itu ada orang ditabrak mobil lah. Saya sampai sekarang pun ingat-ingat terus, Kesi. Sampai dia punya kepalanya itu apa, Kesi? Pecah lah, Kesi. Itu kejadiannya sudah 2 tahun lalu. Saya ternampak sampai 2 kali. Ya sudah gitu aja, Kesi. Terima kasih. Sekarang saya masih ingat-ingat terus gitu. Gangguan itu masih lagi dalam pikiran lah. Iya. Terima kasih ya, Siti. Iya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pendengar 897, saya ingin ketengahkan satu peristiwa yang ringkas. Datang dari seorang pendengar. Ini berlaku di salah sebuah tanah perkuburan Cina di Singapura. Beliau dan juga 3 orang sahabat sebenarnya nak buat satu dokumentari pendek tentang tanah perkuburan Cina. Dan ini untuk tesis, untuk tesis sekolahnya. Jadi, untuk mendapatkan footage tanah kubur. Dan mereka telah pun pilih untuk pergi di waktu malam sebab lebih menambahkan elemen seram untuk tesis mereka lah. Ini saya rasa ni budak pelajar universiti. Namanya Ridwan berkongsi peristiwa dia dan juga 2 orang sahabat, Project Mate lah. Jadi pergi ke salah sebuah tanah perkuburan Cina. Beliau tak terangkan di mana, tak sebutkan di mana. Apabila saya terperanjat, ternampak di satu kubur Cina ni besar. Depan kubur tu banyak sangat patung-patung berhala yang diletakkan. Tak tahu apa tujuannya, kata Ridwan. Dan ada juga patung-patung yang dalam keadaan sedang duduk. Sedang duduk lah. Duduk bersila. Dalam lebih kurang ada 5 ke 6. Jadi diletakkan depan kubur yang besar. Jadi saya dengan teman saya pun keluarkan kamera, baru nak letak atas tripod, kata Ridwan. Sedang teman saya pasang kamera, saya pun carilah angle yang baik untuk kita buat rakaman. Sebab kita harus diri dalam frame di mana nampak kita berdiri 3 orang dan nampak kubur di sebelah kiri atau kanan. Jadi saya perhatikan, tengok. Kesi, antara patung-patung tu macam satu dari patung tu betul. Kisi macam benda tu hidup. Jadi saya kata pada kawan saya, budak Cina, Jonathan. Dua-dua budak Cina lah. Saya seorang pelajar Melayu dalam kumpulan projek saya ini. Saya kata, bro, pack up now. Why? Pack up now. Jadi dia pun mula bungkus sebab saya dah rasa cemas dan takut. Sedang mereka bungkus barang-barang perkakas semua, saya orang pertama masuk dalam kenderaan. Bila Jonathan dan rakan saya satu lagi, Timothy, nampak saya dalam keadaan ketakutan, mereka lebih cepat kisi sampaikan saya tengok mereka tak sempat nak masukkan tripod dalam beg. Mereka buka boot belakang, katanya, kemudian letak barang-barang semua tutup. Kemudian tanya pada saya, kenapa? Saya kata, tak nak ceritakan, kita keluar dulu. Kisi, bila saat kita nak keluar, kenderaan yang dipandu oleh teman saya, Jonathan, berat sangat. Macam ada benda halang. Dia tekan minyak, berat kisi. Kemudian saya kata padanya, John, press the brake. Saya takut, kalaulah benda tu tak tahulah apa jua kuasa lepaskan, kita mesti terbabas. Teman saya tekan brake, kemudian saya pejam mata, saya baca surah Yasin di kubur Cina. Kemudian teman saya, saya kata pada teman, drive now. Baru masuk gear, baru boleh keluar kisi. Sampai luar, teman saya dua-dua tercengang, tak boleh bercakap. Sepanjang perjalanan, entah tak tahu kami ke mana. Keluar pandulah ikut jalan. Jalan terus, belok,
sampai lebih kurang setengah jam, barulah saya boleh tenangkan diri. Rakan-rakan boleh tenang. Saya arahkan mereka dan kami duduk di salah sebuah restoran makanan segera di Singapura, di kawasan Commonwealth. Di sana tu dah letakkan kenderaan. Kami duduk dan kami pesan makanan, barulah kami berbual. Kami batalkan niat nak buat rakaman tesis kami di kawasan tanah perkuburan Cina, dan malah kami hanya mengambil footage dari YouTube saja untuk menjadikan bahan tesis kami. Terima kasih Casey dan selamat tengah malam dari Ridwan. Pendengar 897, saya akan tutup tirai dan saya jumpa anda sebentar nanti 10 malam sampai 2 pagi dalam Kelab Kelakar Seram. Terima kasih di atas kesetiaan anda dan terus bersama Ria Insomnia.